Morning gang. Hari ni aku nak share kat korang satu benda yang aku nak pasang kat rumah aku ni. Apa dia? Ini untuk kereta korang ni. Stay tune. Ni dia floor mat apa? Floor mat. Flooring mat. Flooring mat. Garage. Flooring mat garage. Susah orang putih nak sebut ni. Dia okey. Ni dia punya tokel ni yang masang ni. Flooring mat garage material. Ni antara warna-warna dia eh. Material apa ni bro? Material poliplastik. Maksudnya poliplastik ni dia plastik boleh lentur lah. Tak akan pecah lah kan. Kalau kita pijak dengan kereta pun tak akan pecah lah. Dia suka dengan kuih bumper kereta. Oh. Tu, untuk suhu untuk cair dia ni. Dalam 190 cc. So tak ada masalah lah. Untuk Malaysia. Untuk apa kalau letak atas tajale tak pun tak cair. Pun tak cair. Dia kemah kan kalau pasang kan? Dia kemah. Ni kalau variasi color dia lah geng. Ada color kelabu sebab ni. Sebab dia interlocking je. Tapi ada, walaupun ada interlocking putih. Nak cabut dia ni agak susah lah. Ketat. Ketat. So tak ada masalah kalau kereta naik, kereta tubik tak ada masalah. Cun. So color-color dia ni lah. Color-color dia ni. Merah, hitam. So dia boleh pasang walaupun letuk-lentuk macam ni pun dia boleh buat. Cuma hijau ni dia ada special sikit. Hijau ni ada dua. Dia ada apple green dengan hijau biasa. Tapi famous apple green lah. Ya. Tapi biasa, aku pun tengah fikir kalau apa ni. ada kuning, ada biru. Ada kuning, ada biru. Mantap. Mantap. So sekarang ni aku akan pasang geng dari sini. Depan pintu pagar ni. Dari sini. Apalah hujung depan pintu. Jadi kereta masuk. Cun. Masuk kereta pun air jatuh relax ke? Air jatuh relax. So tak ada masalah. Tak adalah pijak tu rasa basah kan. Kereta korang bersih jalan panjang. Selalunya orang pakai dekat ni, dekat garaj. Biasa saya pakai kat garaj. Sebab benda aku, ni belah UK, belah US ni dah lama. Cuma di Malaysia ni baru. Ni buatan mana ni? Ni made in China lah. Made in China lah. Tapi kalau hot UK, hot US tu original dia Swiss track. Tapi kalau tengok dekat harga mahal lah. Dia punya itu mahal $17. Tapi sama je material dia. Tapi sama lah material. Sebiji sama. Okay geng, sebab aku tak ada garaj. Kita pasang je kat rumah. Okay, kita ukur dulu. Stay tune geng. Stay tune. Sekejap tengok material dia ni dekat-dekat. Ni bawah dia. Bawah dia tu lebat. Dia ada ni lah. Kalau aku tengok ni ada macam empat aliran air lah. Dia agak berat lah sekali-sekali. Eh berat weh. Betul serius lah berat. Nampak je macam mudah patah ni tapi berat. Dia punya tulang tu. Full tulang. Betul lah. So dia bila pijak dia tak ada lah. Memang betul. Siapa-siapa nak pasang kat garaj ke kat rumah, nanti aku bagi nombor kontak lah brother ni. Korang boleh kontak lah. Sebab yang ni fork lift naik tak pecah. Fork lift naik tak pecah? So untuk jack kereta tak ada masalah lah. Betul? Jack kereta, jack motor memang tak ada masalah. Memang tak patah. Betul? Biasa famous color apa hitam. Boleh beritahu tak berapa harga sekeping ni? Harga sekeping siap pasang bermula dengan RM9.50 lah. RM9.50? Itu siap pasang lah. Itu siap pasang lah. Okay. Tapi kalau nak pasang sendiri tu harga lain lah. Okay. Tapi biasa saya akan pasang dengan tim saya lah. Sebab apa? Sebab bila ada macam ni, kena ada pemotongan lah. Ya betul. Biasa pengguna ni dia tak ada grinder untuk potong. Betul. Sebab untuk potong dengan pisau memang tak dapat. Betul. Dengan grinder je dapat. Betul. Betul. So untuk cutting tu better bagi kita orang pasang lah. Betul. Sekali jalan je semua senang. Alright. Cun. Stay tune kan? Kita ukur kejap. We'll be right back.
Korang rasa colour apa cantik kan? Macam mana nak buat ni? Merah ke, hitam ke, kelabu, biru kuning ni macam fancy sangat tu tak? Hijau pun macam bengkel kena lah. Ni rumah. Kita buat ni ke? Tepi line hitam, merah hitam, lepas tu tengah-tengah semua ni kelabu. Nak pilih colour ni yang penting. Aku memang tak pandai sangat pilih-pilih colour ni. Tahu-tahu keluar biru colour sekejap lagi, bising mini aku. Ni yang depan punya geng, depan punya. Bila kita dah pasang, ending dekat situ tu. Mula-mula tu jadi kereta naik ni, pasang ni dulu. Oh, start. Ni pun ada colour-colour dia jugalah. Tu ada colour hitam dengan grey. Hitam dengan grey eh? Okay, cun. Oh, style. Lama dah buat, lama buat ni? Masuk ni dalam tak lama jugalah. Dalam setahun apa, lepas-lepas pada PKP lah. Sebab apa? Sebab sebelum ni saya buat kerja lain. Oh, lepas ni tu, PKP pucuk ni? Haa, PKP. Lepas tu, benda kerja saya buat tu tak boleh nak cari pendapatan tu. So, saya cari cara lah. Maksudnya, saya jumpa gun ni. Saya pun telah promote kedai apa. Sebab tai ni memang untuk garaj. Betul boh. Tapi saya harap lepas ni topik video ni boh. Berebut orang telefon demo. Ha, berebut ni Kelantan panggil berebutlah. Tapi orang KL panggil terkejar-kejar orang cara demo. Huai ya gila. Kita tinggal nombor telefon pun ni. Hok pasal rumah ni 2 oranglah. Kalau pasal rumah agak buat daya dengan habis pekinglah. So siapa-siapa nak pasal kat rumah lagi boleh contact lah. Boleh kontak nombor phone kita bagi nanti. Boleh kontak pasal ke rumah. Kereta cun hujan tak mengecik air kan. Hujan tak mengecik. Lepas pada tu tak ada masalah pasir. Ya yeah, betul. Lepas tu untuk maintenance ni lah. Sebab dia material dia 18mm. Maksudnya 18mm ni dia boleh lagi untuk vacuum. Untuk apa, nak simbah air nak pun. Simbah air tu. Pasir kat bawah berjalan je maksudnya. Sebab dia punya material tu. Dia punya lubang tu banyak. Betul. Maksudnya dia tak ada tutup ke apa. Dia grip pun banyak anti slip. Betul. Anti slip tu yang penting tu. Oh tu apa penting tu. Betul. Safety lah. Betul. Lepas tu minyak tu, hot petel tu comel lah. Yang penting minyak tu kalau jatuh bawah tu, kalau kereta leaking-leaking, kita boleh lap macam tu. Boleh lap macam tu. Minyak jatuh bawah. Betul. Kita tak nampak lah minyak tu. So kalau untuk jenis tak ada masa agak, untuk maintenance apa ni pun kereta tiap hari lah. Betul. Bukan kata boleh buat sebulan sekali pun boleh buat. Betul, yang mana bini-bini pemalas tu. Boleh lah pasal. Boleh lah pasal. Tapi bini ambo rajin pun. Cuma kahwin nak comel pasal. Baiklah. Okay boh, nombor telefon boh. Bila dulu boh. Kosong. 0111 2834 Nepak 26. Okey, kat sini kan eh. Nombor telefon kat sini. WhatsApp ya. Untuk tengok material dulu pun saya lebih suka kalau WhatsApp saya we tunjuk material. Tunjuk material dulu lah. Lepas tu saya free quotation. Alright. So kalau dia on tu rezeki saya lah. Okey betul. Kalau tu rezeki saya juga kena. Kalau on lah musim sekarang ni trend kena ada benda ni kan. Kau main kereta tak ada benda ni. Bukan main kereta lah, cantik-cantik kereta pun tak ada floor mat ni memang tak cun. Dia kalau nak cantik kereta kuning, floor mat kuning. Flat racing. Betul, baru. Hitam kuning. Rasa feel garaj kat rumah, walaupun garage. Tak ada garaj kan tak apa. Buat placing-placing kereta-kereta. Betul. Siapa sayang kereta, sayang rim, boleh lah pakai ni. Sebab benda ni bila nak pergi event ke apa, boleh cabut balik, boleh tak dekat event. Betul, satu lagi kalau kita parking lama kereta kan, kita tak pakai atas lantai, atas simen. Kita pakai atas ni, tayar kita terjaga. Dia punya panas simen tu tak akan rosakkan tayar korang. Itu penting pakai ni. Sebab getah sama getah. Sebab aku kena PKP tu hari 3 bulan tu, tayar bengkak habis. Kalau ada ni, tayar korang akan terjaga. Itu penting dia. So, boleh contact brother ni. Boh, mu nama lah. Boh, nama lah. Dia panggil kau. Saya Hafiz Safwan. Hafiz Safwan. Penuh sikit. Nama pun hati dah. Steady. Tunggu siap pasal aku buat video lagi eh. Ni yang dekat depan. Maknanya ni nanti dia ada warna kelabu ataupun warna hitam eh. Kelabu hitam. Dia kat depan ni lah. Ni dia rem and rem untuk naik. Lepas tu nampak ada finishing lah. Betul. So tak ada tak terdapat support dengan benda. Terdapat tergantung lah. Terdapat tergantung lah. Okey, cun. Floor mat. Kita kena bagi brand lah satu boh.
Tak, Flomax ni banyak Flomax, kita bagi brand kau demo satu. Komen kat bawah apa brand nak bagi ke brother ni. Flomax apa? Ni, baru bagi masa siap kita pun minyak pula terah. Depan depan kat depan banyak gambar ni. Ya, Clintron anti titanium minyak pada Clintec oi. 10.30. Nanti demo terah apa? Tapi saya review confirm kuat. Cun. Terima kasih banyak. Okey geng, itulah dia floor mat flooring mat tu yang aku nak pasang kat rumah. Tapi sebenarnya kenapa aku nak pasang adalah persediaan untuk kereta baru geng. So, apa macam? Kita tunggulah pemasangannya nanti yang dah siap, nanti aku akan tunjuk kat korang. Stay tune. Tak ada stay tune dah. Jangan lupa subscribe, like, comment and share.